Christos anesti. Aletos anesti. Kristus telah bangkit. Ia sungguh telah bangkit. Christ is risen. He is risen indeed. Mari kita nyanyikan pujian mulia dan menang. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, maka karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi dua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." "Jika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup.'" "Aku telah mati, melihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Di hari Pasca ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini bersama-sama. Merayakan kebangkitan Tuhan yang sungguh luar biasa.
Karena itu kami mengundang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kami dan boleh menerima persembahan ibadah kami sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kami mau berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian kita, Kristus Tuhan telah bangkit. Sama-sama dengan dia. Tetapi apakah kita mengakui ini dan menerimanya sebagai iman kita? Mari kita mengaku pengakuan dosa kita bersama-sama. Bapa Surgawi, berkenan memberikan anakmu untuk menyelamatkan kami di tengah rasa syukur kami atas kemenangan yang telah engkau nyatakan. Kami tetap mau merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kami serta mengagungkan engkau Allah kami yang hidup. Kami menyadari betapa rentannya kami terhadap dosa dan betapa lemahnya kami dalam melakukan kebenaran-Mu, sehingga lebih sering kami melupakan kuasa kemenangan yang telah Engkau berikan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Kami mengabaikan Roh Kudus-Mu dengan mengikuti pengertian, pikiran, perasaan, dan keinginan kami sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan, dan tolonglah kami, agar kami terus diingatkan bahwa Engkau telah mengerjakan keselamatan bagi kami dengan sempurna.
Kiranya sukacita anugerah kebenaran-Mu terus kami rasakan setiap kali kami memilih untuk melakukan kebenaran-Mu. Berikanlah kami kehendak dan kemampuan untuk hidup dalam terang firman-Mu sekarang dan selama-lamanya. Saudara, kekuatan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan adalah karena Yesus telah bangkit dan memberikan kita kekuatan itu sendiri. Silakan duduk. Dengarkanlah jaminan keselamatan dari Roma 8 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan dan menerimanya dalam hati dan pikirannya. Kita akan menaikkan pujian kita sambil kita memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kita naikkan lagu, Ya Yesus, Ku Berjanji. Oh,
Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Bapa yang dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus yang telah bangkit bagi kami. Kami datang kepadamu pagi ini dengan pujian kami, dengan hati kami, dengan pikiran kami, dan juga dengan harta kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan kiranya apa yang kami persembahkan ini sungguh menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan, dan Tuhan boleh memberkati kami dalam kehidupan ini dengan berkat dari surgawi. Terima kasih Bapa, kami terus menyambut Tuhan untuk memimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan lagu pujian kita yang sebelum firman diberitakan, yaitu Jesus Paid It All. Sungguh bersyukur atas karyamu di atas kayu salib dan kebangkitanmu bagi hidup kami. Dunia mungkin akan terus meledek. Dunia akan terus mungkin menawarkan yang lebih baik. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada kami bergantung kepada Kristus yang bangkit. Tuhan yang adalah manusia sejati dan Allah sejati yang telah menggantikan kami
hukuman dosa kami. Dan bukan cuma itu saja, yang juga menolong dan membantu kami untuk boleh hidup di dalam ketulusan. Pagi ini Tuhan, di hari Paskah tahun 2022 ini, kami memohon sekali lagi agar kehidupan kami sebagai orang Kristen boleh terus dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga sejak hari ini kebangkitan Tuhan yang terus menjadi tema hidup kami, kebangkitan Tuhan boleh terus menjadi semangat hidup kami untuk menjawab panggilan Tuhan untuk hidup kudus, karena kebangkitan-Mu telah memungkinkan kami yang tidak mampu untuk hidup kudus, mampu untuk hidup kudus. Terima kasih Bapa. Kami masih banyak dosa, kami masih banyak kesalahan, kami masih banyak kelemahan dan kekurangan. Kami masih cinta dunia ini, pikiran kami mengembara kemana-mana. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami walaupun hidup di dalam dunia ini, kami bisa fokus kepada panggilan Tuhan. Kami menjalani hidup kami di dunia ini, tapi kami ingat bahwa kami bukan dari dunia ini. Kami berasal dari Kristus, dari Tuhan, dari Allah Tritunggal yang memelihara kami. Bapa, kiranya hari raya Paskah ini menjadi kekuatan bagi kami. Satu momentum, satu titik baru dalam hidup kami untuk kembali setia. Ampuni kami yang tidak setia, tapi kuatkan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, kesulitan dan kesukaran hidup. Bapa, anak-anak-Mu memohon agar Engkau menolong, membebaskan, menyembuhkan, dan menemani kami melewati setiap masalah-masalah hidup kami. Selama Engkau menggendong kami melewati kesukaran dan kehidupan ini, dan kesulitan kehidupan ini, kami bersyukur karena kami tahu kepada siapa kami bergantung. Terima kasih Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Craig Shepherd. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Craig Shepherd. Well, good morning. Selamat pagi. My alarm went off this morning at 3 o'clock. And I thought, Jesus has risen. But I'm not sure I want to. But I'm not sure I want to. Wake up. Saya nggak yakin saya mau bangun ya, meskipun Yesus sudah bangkit. Grace is going to wake up too now. I already did. You already did. The Lord is risen. Tuhan sudah bangkit. How many of you know where that comes from in the scriptures? Berapa banyak dari saudara yang tahu di mana kita bisa membaca tentang hal ini? It's from our passage we're going to study this morning. Ya, ini adalah dari bagian yang akan kita pelajari pada pagi ini. From Luke chapter 24. Dari Lukas pasal 24. So I invite you to open your Bibles or turn on your phones and look at Luke chapter 24. Mari kita bersama-sama membaca dari Lukas pasal 24. Here we have in this passage the fullness or the completion of the gospel ministry of Jesus Christ. Di sini kita melihat kepenuhan atau kegenapan dari pelayanan Injil Yesus Kristus. We have not only the death of Christ on the cross, but now His resurrection. Sekarang ini kita melihat bukan hanya kematian Kristus di kayu salib, tetapi juga kebangkitan. And the gospel hope is about to be rolled out to the world. Dan pengharapan Injil itu akan dibukakan, disampaikan kepada dunia ini. And now in these words of Luke 24, we're going to see three different scenes about the resurrection of Christ. Dan di dalam Lukas 24 ini kita akan melihat tiga adegan yang berbeda tentang kebangkitan Kristus. The first is at the tomb of Jesus Christ. Yang pertama terjadi di kubur Yesus Kristus. The second is on the road to Emmaus. Yang kedua terjadi di jalan menuju ke Emmaus. And the third is in the upper room, Jesus and his disciples. Dan yang ketiga itu terjadi di loteng Yerusalem atau ruang atas di Yerusalem.
And in each of these three places, there's a lesson for us who celebrate the resurrection of Christ. Dan di dalam setiap kisah ini, kita melihat bagaimana kita merayakan kebangkitan Kristus. So let's look first of all, Luke chapter 24, the first 7 verses. Mari kita membaca dari Lukas 24, 7 ayatnya yang pertama. Would you read verses 1 to 7? Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." From this passage and the parallel passages in the gospel, we know that Mary, the mother of James, and some other women went to the tomb. Dari teks ini dan juga beberapa teks paralel di Injil-Injil yang lain, kita melihat bahwa Maria, ibu Yakobus, dan juga wanita-wanita yang lain itu pergi ke kubur Yesus. And we understand from John chapter 20 that they went there weeping and crying. Dan kita tahu dari Yohanes pasal 20 bahwa pada waktu mereka pergi ke sana, mereka pergi sambil menangis, sambil meratap. Because when they got to the tomb was empty and they thought somebody had stolen the body. Karena waktu mereka tiba di kubur itu, maka kubur itu kosong dan mereka berpikir ada yang telah mencuri tubuh Yesus atau jasad Yesus. You notice in their weeping there was no thought of the resurrection. Saudara menyadari, saudara perhatikan bahwa pada waktu mereka meratapi hal itu, di dalam pikiran mereka, mereka tidak berpikir tentang kebangkitan. You know this because they're weeping because there's no body. They expected to find a body. Kita tahu karena pada waktu mereka melihat tidak ada jasad di situ, maka mereka menangis. Mereka berharap bahwa mereka akan menemukan jasad itu masih ada di situ. They went there with oils and with spices to anoint the body of Jesus Christ. Mereka pergi membawa minyak, membawa rempah-rempah untuk dibalurkan di jasad Yesus itu. But they did not go there looking for the resurrection. Tetapi mereka tidak berpikir tentang kebangkitan. And then you hear in verses 5 and 6 the rebuke, the correction of the angel. Dan di dalam ayat 5 dan 6 kita melihat bagaimana malaikat itu menegur mereka dan mengoreksi mereka. Why do you seek the living among the dead? He is not here. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. And then we hear the words which Christians have spoken to each other for centuries since the resurrection of Christ. Dan kemudian kita mendengar kata-kata yang telah diucapkan orang Kristen kepada satu sama lain selama berabad-abad setelah kebangkitan Kristus. He is not here. He is risen. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Here's what the angel is declaring. God's promises have been fulfilled. Inilah yang dinyatakan atau diproklamasikan oleh malaikat, yaitu bahwa janji Allah sudah digenapi. Hear the rest of the words of the angel in verses 6 and 7. Nah, inilah kata-kata selanjutnya dari malaikat di dalam ayat 6 dan 7. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. You hear the words of the angels. He has risen. Remember. Kita mendengar kata-kata malaikat, dia sudah bangkit, ingatlah. Remember what Jesus has been saying for a number of chapters before chapter 24. Ingatlah apa yang sudah dikatakan Yesus yang dicatat selama beberapa pasal sebelum pasal ini. Luke chapter 9, verse 22. Lukas pasal 9, ayat 22.
The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day rise. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Luke chapter 9, verse 31. Lukas pasal 9 ayat 31. Jesus was teaching his disciples and he said, "The Son of Man is to be delivered into the hands of men and they will kill him. And when he has been killed, he will rise 3 days later." Dikatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan dan dibunuh. Dan setelah ia dibunuh, maka dia akan bangkit setelah 3 hari. In Luke chapter 10, verse 34, he's now gone to Jerusalem and he says these words. Di dalam Lukas 10 ayat 34, dia mengatakan bahwa And then he will say these words. Yesus akan mengatakan hal-hal ini. They will mock him and spit upon him and scourge him and kill him and 3 days later rise again. Bahwa mereka akan meludahi dia, lalu mereka akan meludahi dia dan kemudian mereka akan menyesah dia dan membunuh dia. Luke chapter 18 verses 31 to 34, especially verse 33. Lukas 18 ayat 32 sampai 34. And after they have scourged Jesus, they will kill him, and the third day he will rise again. Dan mereka akan menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. In all these occasions, Jesus has said, "In Jerusalem, this will happen. I will die, and I will rise again." Di dalam bagian-bagian ini kita melihat Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. And so the angel rightly asked this question. Why are you looking for the living among the dead? Dan itu sebabnya malaikat memang tepat mengajukan pertanyaan ini. Mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? He is not here. Dia tidak ada di sini. He is risen. Dia sudah bangkit. Remember. Ingatlah. Remember what he has said for chapters. Ingatlah apa yang sudah dia katakan selama beberapa pasal itu yang dicatat. And here's the lesson for us too. Dan inilah pelajaran yang dapat kita petik. Remember the word of God. Ingatlah firman Allah. So oftentimes when we think about the gospel, we think about the cross of Christ, don't we? Seringkali pada waktu kita berpikir tentang Injil, maka yang kita pikirkan adalah salib Kristus, bukan? It's the right thing to do because it's the very place where our forgiveness was purchased. Dan itu memang hal yang benar, karena memang oleh saliblah maka kita itu bisa ditebus. But don't forget the resurrection. Tetapi jangan melupakan kebangkitan. How many of you, maybe with your jewelry, wear a cross around your neck? Ya, berapa banyak dari saudara itu kalau pakai kalung itu ada salibnya ya? It's a very common thing for Christians to do, to wear a cross around their neck. Kalau orang Kristen itu memang secara umum kalau pakai kalung itu ada salibnya. But there's something else we might want to think about wearing around our neck. Tetapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan yang bisa kita pakai juga di leher kita. Maybe we should wear a boulder around our neck. A stone. Ya. Mungkin kita perlu pakai batu ya di leher kita. Because that's every bit as much a part of the gospel. Karena memang itu juga menjadi bagian dari Injil, batu yang terguling maksudnya. When you look down, you can see both the cross and the stone. Kalau kita melihat, maka kita bisa melihat di dalam Alkitab itu ada salib dan juga batu yang ditekankan. The Apostle Paul said it this way in the very last verse of Romans chapter 4. Paulus mengatakan di dalam ayat terakhir dari Roma 4. That Jesus was delivered over for our transgressions. Bahwa Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. But he was resurrected for our justification. Tetapi dia dibangkitkan
untuk pembenaran kita. Do you hear what the Apostle Paul is saying? Apakah saudara mendengar yang dikatakan oleh Rasul Paulus? There are at least two parts of the gospel that we must remember. Setidaknya ada dua bagian dari Injil yang harus kita ingat. The cross of Christ and the resurrection of Christ. Salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Why do we seek the living among the dead? He is risen. Mengapa kita mencari yang hidup di antara yang mati? Karena Dia sudah bangkit. There's another lesson that the Lord has for us in this last chapter of the book of Luke. Ada pelajaran lain yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di dalam pasal terakhir dari Lukas ini. It happens on the road to Emmaus as some of the followers of Jesus Christ are going to Emmaus. Nah, ini terjadi pada sebagian murid Kristus yang waktu itu sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. They're talking about all the things that have just happened in Jerusalem, especially the crucifixion of Christ. Mereka sedang membicarakan berbagai hal yang selama beberapa hari telah terjadi di Yerusalem, khususnya itu penyaliban Kristus. And Jesus is suddenly walking with them, but they don't recognize that it's Jesus Christ. Dan tiba-tiba Yesus ada berjalan bersama mereka, tetapi mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. And Jesus says, "What are you talking about?" Dan Yesus bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? And they're thinking, "Who is this man who doesn't know what has just happened in these recent days?" Dan mereka berpikir bertanya-tanya, siapa orang ini ya yang sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Have you not heard about Jesus Christ? Tidakkah engkau mendengar tentang Yesus Kristus? How the chief priests and the rulers delivered him over to the sentence of death. Bagaimana para imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. And they crucified him. Mereka telah menyalibkan dia. And they said, expressing their hearts in verse 21, "We were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all of this, it's the third day since the resurrection." Mereka kemudian mencurahkan isi hati mereka kepada orang asing ini dan mengatakan, "Padahal dulu kami mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." You can hear their disappointment. Saudara bisa mendengar kekecewaan mereka. We thought he was going to be the one to redeem us. Kami berpikir dialah yang akan menebus kami. But then they began to tell about what they had heard from the women. Some women went to the tomb and it was empty. Tetapi kemudian mereka mulai membicarakan apa yang mereka dengar dari wanita-wanita yang telah pergi ke kubur itu. And they said the women went to the tomb, but Jesus they did not see. Mereka katakan para wanita itu datang ke kubur itu, tetapi mereka tidak menemukan Yesus di sana. And then we read in verse 25 the lesson for us. Kemudian kita membaca di dalam ayat 25 pelajaran yang perlu kita ambil. He said to them, "O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory?" Then beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all the scriptures. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. You notice that these men had a right understanding. Saudara melihat bahwa orang-orang ini sebetulnya memiliki pengertian yang benar. They said this man Jesus was a great prophet. Mereka katakan Yesus ini adalah seorang nabi besar, nabi yang agung. He was mighty in word and deed in the presence of everybody. Dia berkuasa dan dia melakukan banyak perkara besar di hadapan semua orang. It's a right understanding. It's not a complete understanding, but it is a right understanding. Memang pemahamannya tidak lengkap, tetapi ini adalah pemahaman yang benar. They had a right desire. We thought this was going to be the Redeemer. Mereka memiliki keinginan yang benar, kerinduan yang benar. Kami berpikir ini adalah penebus bagi kami. And they even remembered part of God's word that perhaps the women at the tomb had forgotten. Dan mereka bahkan mengingat bagian dari firman Tuhan yang mungkin telah dilupakan oleh para wanita yang pergi ke kubur itu.
Besides all this, it's the third day since these things had happened because they remember Jesus' words about rising from the dead. Di samping semuanya itu, ini sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi karena mungkin mereka mengingat perkataan Yesus tentang kebangkitan. But then you hear their disparity, but him they did not see. Tetapi kemudian kita melihat bahwa kemudian ada sesuatu yang menjadi celah atau ketidakcocokan. Yesus itu tidak ditemukan. Their hearts struggle with unbelief. Hati mereka itu bergumul dengan ketidakpercayaan. But listen to Jesus' gentle answer to them on the road. Tetapi perhatikan jawaban Yesus yang lemah lembut kepada mereka. First of all, there is an exhortation, a rebuke of their unbelief. Pertama, Yesus itu kemudian menegur ketidakpercayaan mereka. Verse 25, O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have said. Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. You remember their words. This man was a great prophet. Saudara, ingat kata-kata mereka. Mereka mengatakan bahwa orang ini adalah seorang nabi yang besar. And Jesus says, and yet you're not believing what the great prophets have said. Tetapi kok bisa kalian tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh para nabi? We do this all the time, don't we? Kita sering kali juga berbuat seperti ini, bukan? We have our Bibles filled with the promises of God. Alkitab kita dipenuhi dengan janji-janji Allah. We see the prophecies of God for things to come and things true of our lives. Kita melihat hal-hal yang tentang apa yang akan terjadi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan hidup kita. But we oftentimes don't actually believe them. Tetap meskipun seringkali kita tidak mempercayai. Have you ever known discouragement? Pernahkah saudara itu merasa patah semangat? When the expectations you have of God are not met. Ketika pengharapan-pengharapan saudara terhadap Allah itu tidak terwujud. You wanted the Lord to do something and you wanted it desperately, but that is not what God did. Saudara betul-betul mengharapkan Tuhan itu melakukan sesuatu, tetapi ternyata Tuhan tidak melakukannya. Maybe there's something that you wanted God desperately to do in your family. Mungkin ada sesuatu yang saudara ingin Allah lakukan di dalam keluarga saudara. But that's not what happened. Tetapi itu tidak terjadi. Maybe you wanted something desperately to happen on that final exam. Mungkin ada sesuatu yang saudara ingin sekali terjadi di dalam ujian akhir. But that's not what happened. Tetapi hal itu tidak terjadi. We can know disappointment because sometimes God's will is different than our will. Kadang-kadang kita memang bisa kecewa karena kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. The expectation of these men on the road to Emmaus was not what they had hoped for. Their expectation is not what God actually did. Pengharapan orang-orang yang pergi ke Emmaus ini tidak sesuai dengan apa yang Allah lakukan, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Do you sometimes feel like that what you want and what the Lord wants are not the same thing and you're disappointed in what God does? Apakah saudara kadang-kadang merasa bahwa apa yang Allah inginkan dan apa yang saudara inginkan itu tidak sama, sehingga kemudian saudara kecewa pada apa yang Allah kerjakan? Jesus actually corrects our hearts. Yesus itu mengoreksi hati kita. He says, O foolish ones, slow of heart to believe all the prophets have spoken. Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Notice how Jesus defines what a fool is. Perhatikan bagaimana Yesus itu menggambarkan atau mendefinisikan orang bodoh itu. It's unbelief in God's word. Yaitu orang yang tidak percaya pada firman Allah. It's unbelief in God's promises. Orang yang tidak percaya pada janji-janji Allah. Sometimes I have to ask myself, am I playing the role of a fool? Kadang-kadang saya harus bertanya pada diri saya, apakah saya ini sedang memainkan peran orang bodoh? Because I'm slow of heart to believe what God has told me in His Word.
Karena saya lamban untuk memahami, untuk mempercayai apa yang sudah Allah nyatakan di dalam firman-Nya. How about you? Do you ever play the role of the fool? Bagaimana? Apakah saudara juga pernah menjadi orang bodoh? Do you ever not believe God's word? Apakah saudara juga pernah tidak mempercayai firman Allah? Here's what the world says. The world says just the opposite. Inilah yang dikatakan oleh dunia. Dunia itu mengatakan sesuatu yang justru sebaliknya. The world defines the fool as someone who does believe in God. Dunia ini mendefinisikan orang bodoh itu sebagai orang yang percaya kepada Allah. And yet what scripture says, it's actually the fool who does not believe. Tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya. Justru orang bodoh itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. It's Psalm chapter 14. The fool says in his heart, there is no God. Mazmur 14 mengatakan, orang bodoh berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. And that's what Jesus says here, O foolish men, and slow of heart to believe. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, hai orang bodoh, dan betapa lambannya hatimu untuk percaya. It's not just that we don't believe, it's that we're slow to believe. Bukan saja, masalahnya bukan saja kita tidak percaya, tetapi kita lamban untuk percaya. Even in those small moments between our unbelief and then coming to that place again of belief, says even that delay, that's a slow to believe, that's the role of the fool. Bahkan ketika ada saat-saat di antara ketika kita tidak percaya, kemudian kita akhirnya percaya, maka saat-saat di antara keduanya ini menunjukkan betapa kita lamban untuk percaya. Dan inilah yang dimaksudkan sebagai orang bodoh. Jesus' lesson for the women at the tomb was remember God's word. Pelajaran yang Yesus berikan dari peristiwa para wanita yang pergi ke kubur itu adalah ingatlah firman Allah. His lesson for the men on the road was this, believe the word. Pelajaran yang Yesus berikan kepada mereka yang dalam perjalanan ke Emmaus adalah percayalah kepada firman Allah. We see his third lesson when Jesus enters the upper room. Kita melihat pelajaran ketiga pada waktu Yesus itu masuk ke ruangan di atas. In verses 35 to 49, we see Jesus speaking with his disciples in the upper room. Di dalam ayat 45 sampai 49, kita melihat bagaimana Yesus berbicara kepada mereka ketika mereka berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Jesus has revealed himself. They now recognize who Jesus is. Mereka ini sekarang mengenal siapa Yesus. Suddenly, Jesus is in the room. The doors are closed, but Jesus is suddenly in there. Yesus itu tiba-tiba ada di dalam ruangan itu. Padahal pintunya itu terkunci, tetapi Yesus tiba-tiba hadir di situ. It's an interesting picture of the resurrected body, isn't it? Ini merupakan gambaran yang menarik tentang tubuh kebangkitan, bukan? Maybe in heaven we'll just be able to walk through walls and suddenly be there. Nah, mungkin nanti di surga kita bisa berjalan menembus tembok dan tiba-tiba ada di situ. We won't have to carry all these keys in our pockets because there's no purpose to them. Nggak perlu bawa kunci banyak-banyak kemana-mana ya, karena sudah nggak ada gunanya. And then he begins to eat. He says, "Do you have any fish?" Kemudian Yesus mulai bertanya, "Ada ikan tidak?" He says, "Look, our glorious resurrected bodies are still going to eat." Ya, Yesus di dalam tubuh kebangkitannya yang mulia itu masih mau makan. That's good news. Itu kabar sukacita. I love to eat. Saya senang makan. You guys like to eat? Apakah saudara suka makan? Especially at 6:30 in the morning. Khususnya jam 6:30 pagi. Heaven is full of food. Dan surga itu penuh dengan makanan. One of the first things we do in heaven will be to gather around the table and have a banquet with Jesus Christ. Hal pertama yang akan kita lakukan di surga adalah kita akan berkumpul di sekeliling meja mengadakan perjamuan dengan Kristus. I promise the food will be even better than FJ. Saya janji makanannya pasti jauh lebih enak daripada makanan FC. Believe it or not. Percaya atau tidak. And then Jesus begins to speak to his disciples. Kemudian Yesus mulai berbicara kepada para murid. He begins to talk to them about all that Scripture has said
and all that is yet in the future. Yesus mulai menyingkapkan kepada mereka tentang apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan, oleh kitab suci, dan kemudian apa yang akan terjadi. He says, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that all things which are written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. But he begins with a question in verse 38. Why are you troubled and why are there doubts in your heart? Tetapi dia mulai dengan pertanyaan di dalam ayat 38. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Their hearts were troubled because Jesus had died. Hati mereka itu gelisah karena Yesus itu sudah mati. But he says, remember that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, ingat bahwa memang Kristus, Mesias itu harus menderita dan kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. And for the third time he says, God's word is absolutely faithful and true. Tetapi Yesus mengatakan firman Tuhan itu setia dan benar. Notice what he says in verse 45. Perhatikan apa yang dia katakan di dalam ayat 45. Then he opened their minds to understand the scriptures. Dan ia membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. To the women at the stone, at the tomb, he says, remember God's word. Kepada para wanita di kubur itu dia mengatakan, ingatlah firman Tuhan. With the men on the road to Emmaus, he says, believe God's word. Kepada mereka yang ada di jalan menuju Emmaus, dia mengatakan, percayalah firman Allah. And here he says, understand God's word. Dan di sini dia mengatakan, pahami firman Allah. And he empowers his people to understand his words because he breathes his spirit upon them. Dan dia memampukan umatnya untuk memahami firman-Nya karena dia menghembuskan roh itu, Roh Kudus kepada mereka. Again, when we read in John chapter 20, the parallel passage to this passage, that's what we read. Kalau kita membaca paralel, teks paralel dengan bagian ini, yaitu Yohanes 20, kita juga membaca hal yang sama. He says these words and it says, Jesus breathed on them and said, receive the Spirit. Yesus itu menghembuskan, menghembusi mereka dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. In other words, Jesus does not give us the Holy Spirit to replace the Word of God. Dengan kata lain, Yesus tidak memberikan Roh Kudus itu untuk menggantikan firman Allah. He gives us the Holy Spirit that we might understand the Word of God. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita bisa memahami firman Allah. He gives us His Holy Spirit so that when we read His Word, it would be fruitful in our hearts and our minds. Dia memberi kita Roh Kudus supaya pada waktu kita membaca firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan buah di dalam hati dan pikiran kita. And that's what he has given to us. Dan itulah yang telah dia berikan kepada kita. If you belong to Jesus Christ, you have the Holy Spirit. Kalau saudara itu adalah milik Kristus, maka saudara memiliki Roh Kudus. And remember, the Holy Spirit is not to replace God's word. Dan ingatlah bahwa Roh Kudus itu bukan untuk menggantikan firman Allah. It's to illumine our hearts and minds that we might understand it rightly. Tetapi untuk menerangi hati dan pikiran kita supaya kita bisa memahami firman Allah. You remember what the men on the road to Emmaus said to the disciples after they had seen the resurrected Christ. Perhatikan apa yang you remember what the men that were on the road to Emmaus said to the disciples after they had seen Jesus. Oh, perhatikan apa yang kemudian diceritakan oleh mereka yang pergi dalam perjalanan ke Emmaus ini setelah mereka bertemu dengan Yesus, lalu apa yang mereka ceritakan kepada murid-murid Yesus? He is risen indeed. Dia sudah bangkit. Dia sungguh sudah bangkit. The angel proclaims, "The Lord is risen." Malaikat itu memberitakan bahwa Tuhan sudah bangkit.
And these men say, indeed, he has risen. Dan orang-orang ini mengatakan, sungguh benar, dia sudah bangkit. Because now they've seen with their eyes. Karena mereka sekarang sudah melihat dengan mata mereka. The same thing happens with the apostle Thomas in the upper room. Hal yang sama itu terjadi dengan Rasul Thomas di ruang atas. He doesn't believe that Jesus is really risen from the dead. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian. And then suddenly Jesus is there and he says, feel my hands, feel the holes in my hands from the nails, feel the hole in my side from the spear. Dan kemudian Yesus mengatakan, lihatlah tanganku, cucukkanlah ke dalam tanganku yang telah dipaku itu dan kemudian luka di lambungku. You remember what Thomas said when he did that? Apakah saudara ingat apa yang dikatakan Thomas pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal itu? He cries one of the greatest spiritual cries you will ever hear in the scriptures. Dia menyerukan satu seruan rohani yang salah satu seruan rohani yang paling agung di sepanjang Alkitab. He sees and he touches that Jesus is really resurrected. Dia melihat dan dia menyentuh bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. And he simply says one sentence. Dan dia hanya mengatakan satu kalimat. One phrase. Satu frasa. My Lord and my God. Tuhanku dan Allahku. Is that your response to Christ this morning? Apakah itulah respon saudara kepada Kristus pada pagi ini? Everything that Scripture has said about Jesus Christ is true. Segala sesuatu yang telah Alkitab katakan tentang Kristus itu benar. Is the cry of your heart your response to the resurrected Christ, my Lord and my God? Dan seruan hati kita yang seharusnya berespons kepada Kristus yang sudah bangkit, yaitu Tuhanku dan Allah. Jesus says, you've seen and heard that I've risen from the dead. Blessed are those who have not seen and yet still believe. Yesus berkata kepada Thomas, engkau telah melihat dan mendengar bahwa aku telah bangkit. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya bahwa aku telah bangkit. May we all be like Thomas. And when we come to understand that Jesus has truly risen from the dead, we simply cry out, my Lord and my God. Biarlah kita menjadi seperti Thomas. Dan pada waktu kita mendengar dan mengerti bahwa Yesus sudah bangkit, marilah kita juga berseru seperti Thomas, Tuhanku dan Allahku. This morning, remember God's word, believe God's word, and understand God's word. Pagi ini, ingatlah firman Allah, percayalah firman Allah, dan juga pahami firman Allah. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for the gift to us of Jesus Christ. Bapa Surgawi, terima kasih untuk karunia Yesus Kristus bagi kami. Thank you for his perfect life on this world. Terima kasih untuk kehidupannya yang sempurna di bumi ini. Thank you for his death on the cross for our sin. Terima kasih untuk kematiannya di kayu salib bagi dosa-dosa kami. And Lord, this morning we thank you for his resurrection from the dead for our life. Dan pagi ini kami bersyukur atas kebangkitannya bagi hidup kami. Lord, may we cry out with Thomas, my Lord and my God. Tuhan, biarlah kami berseru seperti Thomas, Tuhanku dan Allahku. Lord, what a morning. Dan, sungguh suatu pagi yang luar biasa. What a morning, Jesus Christ risen from the dead. Satu pagi yang luar biasa ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang. He has risen. He has risen indeed. Dia telah bangkit. Sungguh dia telah bangkit. We'll finish our worship this morning singing See What a Morning. Let's stand as we sing See What a Morning. Mari kita selesai menutup ibadah ini dengan menyanyikan See What a Morning. Mari kita bangkit berdiri. Thank you.
our great God of peace, who brought up from the dead our great shepherd of the sheep, the Lord Jesus Christ, according to the blood of his eternal covenant, work in you, that you may do that which is pleasing in his sight, to the glory and praise and honor of our Lord Jesus Christ. Amen. Saya ibadah, kita akan ambil foto bersama, lambaikan tangan ke drone, dan saya akan ajak kita berseru ya, Kristus bangkit, Anda jawab apa? Sungguh dia telah bangkit ya. Kristus bangkit! Sungguh dia telah bangkit! Selamat Paskah! Okay, ibadah selesai, saat teduh, dan Anda boleh bubar.